Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan tahun 2021, Camat Kecamatan Panjilukan, Dr. Anda Sri Kurniasih, MSI, bersama Satgas Citarum Harum Sektor 22, menggelar gebiar vaksinasi COVID-19 dan gebiar pangan murah, bertempat di halaman kantor Kecamatan Panjilukan, Kota Bandung, Sabtu, 6 November 2021. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November yang mudah-mudahan para masyarakat yang melaksanakan vaksinasi ini sebagai pahlawan. Seperti yang tercantum di sini, pahlawan masa kini berani divaksin untuk melawan COVID-19. Jadi warga masyarakat harus bisa melaksanakan vaksinasi, yang bisa divaksin mangga silahkan divaksinasi. Dan untuk kolaborasi dengan Satgas Citarum Harum Sektor 22 ini, saya mengucapkan terima kasih dan sektor berkat kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan pihak dan sektor 22 ini. Semua kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi warga. Menurut Sri Kurniasih, selaku Camat Panjilukan, ia menorehkan rasa kemanusiaan kepada warganya dalam penyelamatan dari bahaya coronavirus disease 19. Untuk itu, negara menyebutkan warga yang divaksin merupakan sebagai pahlawan masa kini. Sri Kurniasih menambahkan, giat yang diusung bersama Satgas Citarum Harum Sektor 22 ini merupakan kolaborasi yang berkelanjutan. Selain melaksanakan penataan lingkungan dan sungai menuju Kota Bandung yang bersih dan layak sehat, sementara dan Sektor 22, Kolonel Infanteri Epi Gustiawan menyampaikan, vaksinasi ini dilaksanakan secara kolaborasi dengan Kecamatan Panjilukan untuk meningkatkan herd immunity. Hari ini tanggal 6 November ya, hari Sabtu, kita melaksanakan kegiatan vaksinasi gebiar ya, secara terpusat ya, mengikuti anjuran dari pemerintah pusat ya, yang mana untuk meningkatkan pandemi yang terjadi di wilayah negara ini. Kita vaksin ini kita laksanakan secara kolaborasi dengan Kecamatan Panjilukan. Ya alhamdulillah kalau kita melihat antusias warga, kapasitasnya ya cukup banyak ya. Ini artinya apa? Memang warga benar-benar untuk meningkatkan kualitas daya tahan imunnya ya terhadap vaksinasi yang dari pemerintah. Alhamdulillah kita lakukan di sini ya, tahapan-tahapan yang ada yang kolaborasi dengan kita antara dinas kesehatan, kecamatan, ya, sektor ya, selain sektor mempunyai tugas tanggung jawab untuk memelihara alam dan lingkungan ya, kita juga berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kepada keluarganya yang ada. Alhamdulillah ini terlaksana dengan baik ya, kita berharap ke depan terkait dengan program kita selain program masalah kesehatan ya manusiawinya, termasuk ya kita program sektor Citarum Harum yang perlu kita tindak lanjuti. Pada musim penghujan ini kita melihat tentunya terdapat situasi drainase atau air yang menjadi satu kendala buat kita. Ya, karena apa? Ya, itu yang perlu kita atur, pemahaman situ, terus sampah-sampah yang perlu kita laksanakan pembersihan, termasuk lokasi-lokasi lain. Ya. Tujuannya apa? Ke depan ya kita membenahi permasalahan-permasalahan Citarum yang merupakan anjuran dari pemerintah pusat. Ya, itu satu yang kita inginkan. Terus kemudian ya dengan tindak lanjut ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya ya, untuk merubah mindset para peran warga ya, dengan komunitas yang ada. Kita sama-sama mendukung kegiatan. Himbauan kami kepada kegiatan ini ya terkait dengan Satgas COVID yang ada memang dari pemerintah pusat ya, kita berharap yang belum memang harus tetap melaksanakan kegiatan vaksinasi ya. Kalau semua ada 100% kita ini kan, kita mau bergerak pun paling tidak sudah ada daya tahan tubuh kita yang membekali badan kita ya, walaupun juga nanti kembalinya kepada lingkungan dan kesehatan. Menurutnya, tahapan-tahapan yang ada antara Dinas Kesehatan dan Satgas Citarum Harum mempunyai tugas memelihara alam dan lingkungan, sehingga kita juga berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan kesehatan terhadap warga.
Demikian dilaporkan kontributor DNN TV, Jovina.